Luciano Spalletti, sang pelatih Napoli, menyinggung dua pemain berkualitas di Liverpool. Dua pemain tersebut adalah Mohamed Salah dan Alisson Becker yang sangat familiar di mata Spalletti. Pertandingan Liga Champions 2022-2023, Napoli versus Liverpool pada matchday perdana Grup A. Duel akan dilakukan di Stadion Diego Armando Maradona pada 7 September 2022 dini hari waktu setempat. Kendati bermain di kandang, Spalletti menyadari bahwa duel akan berjalan dengan tidak mudah. Pasalnya, Liverpool diperkuat dengan banyak pemain berkualitas yang dua di antaranya familiar di mata Spalletti. Mereka adalah Mohamed Salah dan Alisson Becker, mantan anak asuh Spalletti saat di AS Roma. Bisa dibilang Spalletti merupakan sosok yang memoles kedua pemain sebelum diboyong ke Liverpool. Namun Spalletti merasa senang karena bisa reunian dengan kedua anak asuhnya walau sebagai lawan. Menurut Spalletti, Alisson memiliki postur, kepribadian, dan kualitas permainan yang baik. Sedangkan Mo Salah merupakan pemain yang dapat menjaga bola, yang akan keluar hidup-hidup dan menyalakan turbo. Spalletti ingin memasukkan kedua pemain tersebut ke dalam koleksinya dan memeluk mereka dengan sangat hangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!